tutup lah. Dah? Cantik-cantik lah. Sport ring, tayar kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat tengah hari. Hai kawan-kawan, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sihat selalu ya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okey kawan-kawan, jadi sekarang ini saya berada di kedai tayar kereta. Ya, syukur alhamdulillah kawan-kawan. Suami ada sedikit rezeki, so bolehlah kita tukar tayar kereta kepada tayar yang baru. Dan seperti yang kawan-kawan semua tahu kan, ada je sebenarnya di video saya sebelum ini, yang masa saya nak pergi ambil anak sekolah, lepas tu tayar kereta pancir. Dan dia sebenarnya bukan pancir biasa-biasa, dia ada benda, dia entah tercocok paku ke atau entahlah, saya pun tak faham sebab dia punya koyak tu memang sangat besar kawan-kawan. Jadi masa tu pun saya ada buat video yang suami buka tayar tu dan dia pergi tampal tayar tu. Okey, sekarang kereta suami dah bawa masuk ke dalam bengkel ni atau ke dalam kedai ni. Dan ini kawan-kawan boleh tengok sendiri, masya-Allah, dia punya tayar kereta memang dah botak. Dia punya bunga-bunga tayar tu pun memang dah halus. Boleh tahan ya saya pakai kereta dengan tayar yang macam ni. Kalau orang lain mungkin dah tak tahan dah ni. Dan kawan-kawan, asal kawan-kawan tahu ya, ni tayar kereta ni selama saya pakai kereta ni memang tak pernah tukar. Dan alhamdulillah kereta ni dah berumur bulan ini bulan 8 dah berumur 5 tahun. Alhamdulillah, saya beli kereta ni dah 5 tahun dan baru ada rezeki sekarang untuk kita tukar kepada tayar baru. Dan tadi tu pun suami ada tengok-tengok sport ring, cantik kan dekat dinding tu. Masya Allah, ni pun saya tengah tunjuk sport ring tu. Berminat, tapi itulah, bajet tak cukup. So apa yang penting sekarang ni, kita tukar saja tayar yang lama tu kepada tayar yang baru. Jadi keempat-empat tayar ni kita akan tukarlah semua kawan-kawan, sebab memang tak pernah tukar pun semua tayar keempat-empat ni. Dan itu untuk pekerja dia pun dah start buka untuk tayar depan. Dan ini baby dan abang, masya-Allah, dia orang pun okey. Tak bosan lagi tu. Sebab dia pun main handphone kan. Dan ini suami seperti biasalah, pusing sana pusing sini. Tengok-tengok keadaan kereta, dan sekarang keadaan kereta tu pun keempat-empat tayar dia dah buka. Okey kawan-kawan, sambil kita tunggu tayar kereta siap dipasang, ni kami pergi ke kedai makan di sebelah kedai tayar tu. Sebenarnya saya tak lapar, tapi ini si anak bujangku Dafa Alfata, dia kata dia nak makan, dia lapar. Sebab ialah daripada pagi dia memang belum sarapan sebenarnya. Bangun tidur je, terus suruh dia pergi mandi dan kami datang ke kedai ini. Dan ini alhamdulillah minuman kami dah sampai. Jadi saya order teo ais 2. Kita order 2 sajalah. Misal kata tak cukup, baru kita order lagi. Dan ini baby seperti biasalah, bila nampak air ais mesti dia nak, dia cakap macam tu. Dan itu tadi kakak yang lalu kat belakang saya tu, dia pun tanya nak makan apa, tapi saya tak nak makan. Saya orderkan untuk abang saja, Dafa Alfata, dia nak makan nasi ayam penyet. So bolehlah dia makan sampai kenyang sebelum dia pergi ke sekolah. Sebab kejap lagi ni pun abang nak pergi sekolah. Sekarang ni pun dah pukul 10 lebih. So lebih kurang ada
2 jam lagi masa untuk dia pergi ke sekolah pra. Oh ya, ha, ni pun saya ada beli kuih ni. Tu kuih coklat, saya tak tahu apa nama dia. Tapi ni kuih coklat kawan-kawan. Harga berapa ya? Harga RM5 tak silap saya satu pack ni. Isi 5. Boleh tahan lah rasa dia. Tapi rasa dia macam mana saya nak cakap dia sedap tapi tak rasa manis kawan-kawan. Kuih ni memang macam tu ke rasa dia. Sebab sebelum ni saya tak pernah rasa makan kuih ni. Tapi apapun itu sentiasa bersyukur dan syukur Alhamdulillah lah untuk rezeki kuih di pagi ini. Dan ini baby kawan-kawan, dia dari tadi tu dia cakap nak. Tapi itulah, kita tak boleh bagi dia sebab nanti kalau dia pegang kuih tu hancur, kuih tu akan hancur dan habislah baju dia akan comot. Okey, selepas minum makan kuih, kita minum dulu sekejap ya. Oh ya kawan-kawan, macam mana kawan-kawan rasa bila saya buat dubbing macam ni, buat voice buat suara lah, buat suara macam ni, tak buat suara secara langsung sebab lagi dan lagi kalau saya keluar ke mana-mana tu saya asyik terlupa bawa mikrofon. Dan bila tak pakai mikrofon, suara memang tak clear lah dan akan bising sebab kita berada di luar kan. Jadi dia macam tu kawan-kawan, harap kawan-kawan faham ya. Ayah, ini kuih dia. Kata tak ada rasa, tak manis. Tapi dari tadi asyik ngap aja, asyik ngap je. Yelah kawan-kawan, tak boleh. Kita kena makan apa yang dah kita beli, jangan membazir. Ayah ni saya tak tahu nak cakap apa lagi. Sebab bila kita buat voice suara macam ni, kita kena bercakap, sentiasa bercakap lagi je. Okay, syukur Alhamdulillah. Tayar kereta dah siap pasang semua. Dan ini tadi tu suami dan baby dia dah jalan dulu untuk keluarkan kereta. Dan ni saya tercari-cari, mana baby, mana baby. Lepas tu bos yang berdiri ni, dia cakap baby ada kat atas kereta. Masya Allah, anak baik, anak pandai, anak salihah mami. Ha, itu dia. Dia ada je duduk kat kursi seat depan tu kawan-kawan, tempat saya duduk. Dia pun okey, dia tak berdiri. Alhamdulillah kawan-kawan, ini kami dah balik dan baru saja sampai di rumah. Sekejap ya. Mana dia pergi? Allah, kuat betul tenaga. Diorang tutup pintu kereta ni. Okey, ini kawan-kawan saya nak tunjuklah hasilnya. Ha, tayar yang baru ditukar, masya-Allah. Sekejap ya. Ha, ini dia kawan-kawan. Ha. Ni kita tukar tayar baru ya Ha, ni kalau korang-korang perasan tadi, yang tayar lama tu memang dah botak. Dah tak ada bunga. So, Alhamdulillah, suami ada rezeki sikit. So, kita tukar tayar baru. Tapi tayar ni kenapa nampak kecil ya daripada tayar yang sebelumnya? Untuk sport ring dia, tadi kita dah tanya-tanya. Tapi sedikit mahal kawan-kawan. Dalam 1000 lebih macam gitu. So, tak apalah, kita tukar tayar saja sebab itu saja bajetnya. Bajet yang kita ada segitu sajalah untuk tukar tayar baru. So, kita tukar ke empat-empat tayar ni kawan-kawan. Ha ni. Masya-Allah sangat kotor sebab kat sini kan tanah merah. So, kalau hujan dia akan terpercik naik ke atas spoke ring dia ni. Okey, yang ni sebelah kiri. Ni tayar yang sebelum ni yang pecah tu kan. Kat sini lah. Tapi Alhamdulillah dah tukar. So lepas ni okey lah perjalanan kita untuk menghantar dan menjemput anak sekolah. Masya Allah. Jadi tu dia kawan-kawan. Dan kebetulan kedai tayar tadi tu yang kita tukar tayar tu kan, tu sebenarnya kawan bos suami. So dapatlah diskaun sikit. Dia bagi diskaun sikit. Harga asal, harga asal berapa ya? Tapi dia bagi diskaun lah. Alhamdulillah rezeki. Dan kedai tadi tu pun suami yang repair hari tu. Masa dia buat, suami juga yang repair.
Dan ini dia baby kawan-kawan. Dia dah ngantuk dah ni sebenarnya. So kejap lagi pun nak siapkan abang untuk pergi ke sekolah agama. Dan itulah dia kawan-kawan, aktiviti kami pagi ini. Ingatkan tak sempat tadi nak balik sebelum abang pergi sekolah agama. Ni pun dah tengok-tengok ni dia dengan beg. Dalam beg tu ada baju sekolah dia dengan botol air. Sebab ingatkan tak sempat balik sebelum pukul 12. Tapi alhamdulillah siap awal. Tak sampai 1 jam lah ya lah ayah eh. Tak sampai 1 jam dia orang buat 4 tayar. Yelah tukar saja kan. Tukar saja. So cepatlah. Okey. So kawan-kawan, untuk hari ini itu sajalah aktiviti yang dapat saya share. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan semua suka. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Thank you for watching dan jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.